Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku tuh bikin buket yang beda dari biasanya. Ini tuh apa aku lupa namanya, guys. Jadi buat teman-teman yang tahu komen di bawah ya. Aku menyebutnya foto aja ya. Jadi ini tuh aku bikin buket foto. Maaf kalau salah namanya karena aku emang nggak tahu, guys. Dan styrofoamnya tuh udah aku susun dan untuk fotonya udah aku tancepin pakai tusukan sate, terus udah aku masukin semuanya. Dan di sini tuh aku bikin ukuran mini, terus aku tekuk kayak gitu. Dan di sini aku ada ide. Aku tekuk mini lagi, terus aku taruh di depan di atasnya gitu. Terus kiri kanan aku kasih. Jadi kan biasanya tuh aku ngasih ukurannya tuh gede, aku taruh di tengah atas kan. Tapi ini aku tuh pengen ukurannya mini untuk yang tengah atas. Terus habis itu di sini aku bikin yang digulung karena list goldnya cuma di atasnya aja. Terus langsung aja di sini aku taruh di kiri dan di kanannya buketnya gitu. Jadi ini tuh bagus banget, guys. Motifnya tuh ada kayak marmernya gitu. Terus di sini tadi aku udah nekuk juga, cuman gak ke video, dan aku tempelin gitu udah. Terus di sini siapin kain spoonbond yang udah kita kerucutin dan kita tempelin. Terus ini aku bikin bagian depannya itu kayak kipas, cuman yang bagian depan sendiri itu dikebawahin, jadi biar list goldnya tuh kelihatan, guys. Langsung aja kita tempelin di kiri dan di kanannya kayak gini. Ini tuh aku jual dengan harga 95 ribuan, dengan modal cuman 10 ribu kali ya, 7 ribuan. Jadi emang buket di sini tuh lumayan agak mahal, guys. Terus untuk tangannya udah aku tutup semuanya, dan langsung aja di sini aku bikin yang kayak biar kelihatan ngembang gitu loh, guys. Caranya itu ukuran mini ditekuk jadi dua, terus kita begarin gitu aja. Terus habis itu di sini aku kasih pita biar lebih cantik kayak gini. Jadi kita rapi-rapiin, terus kita lekatkan pakai lem lilin. Di sini aku lebih seneng pakai lem lilinnya itu dibakar, guys, daripada yang ditembakkan gitu. Terus habis itu ini kita tempelin untuk pitanya, dan untuk hasilnya sendiri kayak gini. Super duper cantik banget, aku suka banget sama hasilnya nih, kelihatan kan cantik banget. Komen di bawah dong ini fotonya siapa, karena aku emang gak sengerti itu tentang idol-idol gitu loh, guys. Idol aku emang gak tahu, guys. Jadi ini foto siapa, buat teman-teman yang tahu bisa komen di bawah ya. Nah, seperti itu aja video dari aku. Jika kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share di media sosial yang kalian punya. Wassalamualaikum. Maaf ya kalau aku nggak ngerti ini fotonya siapa, karena emang aku nggak tahu. Tahuku cuman Cak Nwo aja, guys. Ganteng banget ya. Lup. Nah, wassalamualaikum. Dadah.